kan orang buat haji, buat umrah, dia ada sa'i. Sa'i ni di antara Safa dan Marwah. Pada peringkat awal Islam, sebahagian dari sahabat-sahabat rasa tak selesa. Kerana pada waktu tu pemahamannya Safa dan Marwah ini syiar-syiar jahiliyah. Tanda-tanda kebesaran orang-orang jahiliyah. Sebab di Safa ada Tuhan yang mereka letak. Di Marwah ada Tuhan yang mereka letak. Jadi mereka mengagungkan Safa dan Marwah. Bila mai syariat Islam yang memerintahkan orang untuk melakukan dalam ibadah umrah dan haji ini Safa, Marwah, sebahagian orang Islam rasa tak selesa. Rasa tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi yang penuh dengan barakah ini. Mudah-mudahan Allah taala limpahkan kebaikan, kerahmatan, keberkatan pada kita bersama insya-Allah. Para hadirin sekalian, insya-Allah dalam kesempatan yang ringkas pada pagi ini kita melihat beberapa potong hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tata cara kehidupan ataupun kita sebut dalam bahasa yang lebih ringkas adab-adab kita sebagai seorang manusia. Saya petik daripada kitab yang disusun oleh sahabat saya Al-Fadil Ustaz Abdul Rahman bin Abdul Karim Ali Usman. Kitabnya yang berjudul Al-Arba'un Al-Malayuwiyah fi adab at-ta'amul ma'an nas, himpunan 40 tajuk berkaitan dengan adab interaksi kita sesama manusia. Tajuk hari ini berkaitan dengan fi adab at-ta'amul ma'a sya'airiddin. Tajuk pertama yang kita nak baca pada pagi ini berkaitan dengan hadis-hadis yang menceritakan tentang adab kita dengan syiar-syiar agama. Bagaimana kaedah dan tata cara interaksi kita dengan benda-benda yang berkaitan syiar agama. Dia bawa dalam tajuk ni 3 buah hadis. Hadis yang pertama riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, "Anna rajulan sa'alahu, akuntum takrahun as-sa'ya bain as-Safa wal Marwah? Qala na'am, li'annaha kanat min sya'airil jahiliyah. حتى أنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله." سورة البقرة. حديث صحيح riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik menceritakan ada orang tanya kepada dia. Anas kita kenal sahabat kanan Nabi, sahabat yang usianya panjang walaupun dia hidup dengan Nabi ketika muda, maknanya ketika dia masih muda remaja sehingga Nabi wafat usianya 20 tahun. Tapi hidupnya panjang sampai ke 100 tahun. Jadi orang mai tanya kepada Anas bin Malik, "Akuntum takrahun as-sa'ya baina as-Safa wal Marwah?" Kalian dahulu sebelum daripada kedatangan Islam, adakah tak suka ataupun ketika awal kedatangan Islam, orang Islam pada waktu itu tak suka dengan Safa dan Marwah? Kan orang buat haji, buat umrah, dia ada sa'i. Sa'i ni di antara Safa dan Marwah.
Pada peringkat awal Islam, sebahagian dari sahabat-sahabat rasa tak selesa. Rasa tak selesa untuk jalan, untuk bergerak daripada Safa pi Marwah. Sebab apa tak selesa? Orang ni tanya kepada Anas, kalian dulu tak selesa ke pada melaksanakan ibadah daripada Safa pi Marwah? Sebab apa? Maka kata Anas bin Malik, na'am, li'annaha kanat min sya'airil jahiliyah. Ya, pada peringkat awal orang Islam tak selesa. Kerana pada waktu tu pemahamannya Safa dan Marwah ini syiar-syiar jahiliyah. Tanda-tanda kebesaran orang-orang jahiliyah. Sebab di Safa ada Tuhan yang mereka letak. Di Marwah ada Tuhan yang mereka letak. Jadi mereka mengagungkan Safa dan Marwah. Bila mai syariat Islam yang memerintahkan orang untuk melakukan dalam ibadah umrah dan haji ini Safa Marwah, sebahagian orang Islam rasa tak selesa. Rasa tak selesa. Maka orang tanya kepada Anas. Anas kata ya, tak selesa tu sebab itu adalah benda-benda yang dibesarkan oleh orang-orang jahiliyah. Sehinggalah turun ayat Al-Quran, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu sebahagian dari tanda kebesaran Allah, sebahagian dari syiar Allah, bukan syiar jahiliyah. Walaupun orang duk faham macam tu. Ini hadis yang pertama, cerita tentang, nanti kita tengok huraiannya, macam mana tuntutan untuk kita membesarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan batas ruang lingkup yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua. Wa an sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badanatan faqala irkabha faqala ya Rasulullah innaha badanah faqala irkabha wailak fi as-saniyah aw as-salisah rawahu Malik fi Muwatta'ihi. Abu Hurairah meriwayatkan satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak seorang lelaki duk berjalan dengan unta dia. Duk dengan kenderaan dia, unta dia. Lalu Nabi kata kat dia, "Tungganglah unta ni. Jalan tuntun pasal apa? Tungganglah unta ni." Lelaki ni jawab, "Ya Rasulullah, ini binatang. Ini haiwan. Pasal apa aku nak tunggang dia?" Ha? "Innaha badanah." Lalu Nabi suruh dalam kali kedua dan ketiga, Nabi kata tunggang. Tunggang lah maksud Nabi, kerana ini binatang ni memang dijadikan sebagai tunggangan kepada manusia. Dia sebahagian dari syiar. Maka tunjukkan, tunggang. Tak ada masalah apa. Ha? Ini hadis yang kedua. Sementara hadis yang ketiga, hadis ni masyhur, riwayat dari Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Wa'an Sayyidina Umar radhiyallahu anhu أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. حديث صحيح رواية البخاري. سيدنا عمر بن الخطاب satu hari ketika dia berada di Mekah buat umrah, dia buat haji, dia datang ke Hajarul Aswad. Hajarul Aswad, batu hitam tu yang berada di penjuru Kaabah. Dia pergi ke situ, faqabbalahu, dia kucup Hajarul Aswad. Bila dia kucup Hajarul Aswad, dia bagi tahu kepada semua orang yang duk tengok ni, dia kata, "Inni a'lamu annaka hajarun." Wahai batu, dia bercakap dengan batu. Wahai batu, sesungguhnya aku tahu engkau adalah batu. Annaka hajarun la tadurru wa la tanfa', engkau tidak boleh memberikan sebarang mudarat dan engkau tidak boleh memberikan sebarang manfaat. Laula ma raaitu laula anni raaitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu. Kalaulah aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucup engkau, nescaya aku pun tak akan mengucup engkau. Umar menjelaskan kenapa dia kucup tu. Kerana iqtida' lin nabi, untuk mengikut Nabi.
bukan untuk kerana batu ni ada manfaat, bukan kerana batu ni bawa mudarat, tapi kerana Nabi kucup sebagai mengagungkan syiar agama, maka Umar kata aku buat. Hadis tu hadis sahih, riwayat dari Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan sekalian, apa yang kita sebut dalam hadis tadi, dia adalah syiar daripada syiar-syiar agama. Dan membesarkan syiar agama ini sebahagian daripada tanda ketakwaan. Al-Quran berfirman, Allah berfirman, "Zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dalam surah Al-Hajj. Kan bila nak buat haji, ni orang nak masuk musim haji, di Mekah tu dia ada syiar-syiar agama. Dia ada syiar-syiarnya. Al-Quran kata, sesiapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu sebahagian dari tanda hatinya bertakwa. Apa itu syiar? Apa itu syiar? Manusia sebahagiannya terpecah kepada dua. Satu yang melampau, yang mengagungkan syiar secara melampau. Seperti kalau tuan-tuan tengok sebahagian daripada puak-puak pelampau ni, dia agungkan sampai bawa kepada peringkat menyembah. Dia menyembah. Pergi ziarah makam Rasulullah. Ya, kita kena hormat Nabi, kita kena ini sebahagian daripada sebagai tanda kita. Kena dengan suara yang rendah, dengan adabnya, dengan tata caranya beri salam. Ada orang dia sampai melampau. Segala pintu masjid Nabi, segala apa, dia pergi sapu, dia pergi kucuk. Sedangkan tak diajar. Ini dalam ini golongan yang pertama, iaitulah melampau ketika mana menegakkan sesuatu syiar. Ada pula kelompok yang kedua, tak peduli langsung, bahkan menganggap ini semua karut semua ni, syiar-syiar ni tak ada. Jadi manusia sepatutnya berada, kita sepatutnya berada pada landasan pertengahan, iaitulah Allah, Al-Quran dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk kita agungkan, untuk kita muliakan, untuk kita tonjolkan syiar agama, tetapi dengan ruang lingkup yang diajar. Macam Hajarul Aswad, dia sebahagian dari syiar, tapi bukan bila pergi kucup, tujuannya kucup yang tu untuk dapatkan manfaat dia, mudarat dia. Umar kata tak ada, dia tak ada manfaat, dia tak ada mudarat. Tapi sebab apa kucup? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk contoh pada kita. Demikian apa yang diajar kepada kita, iaitulah membesarkan syiar agama hendaklah berlandaskan kepada ilmu, hendaklah berlandaskan kepada kadar yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita jadi golongan yang terlampau dan jangan kita jadi golongan yang sampai mengabai. Maksud Islam ni agama dia kata apa? Ummatan wasata. Umat yang tepat. Wasata tu maknanya tengah. Tengah maknanya tepat. Seperti mana sasaran panah tu, markah yang paling tinggi apa? Yang kena tengah tu. Itu wasata. Dia tidak terlalu melampau, dia tidak terlalu mengabai. Kalau melampau, jadi macam Nasara. Kalau mengabai, jadi macam Yahudi. Yahudi mengabai. Quran suruh buat ni, dia buat macam lain. Allah suruh buat ni, dia buat macam lain. Sementara Nasara pula melampau. Agama suruh takat tu je, dia melampau. Jadi kita tak mau melampau dan kita tak mau mengabai. Maka prinsip agama itu adalah wasata. Ummatan wasata. Umat yang tepat. Kadang-kadang kita terjemah sederhana. Yalah, betul lah sederhana. Tapi sederhana tu kurang. Kurang tepat. Yang tepatnya apa? Wasata ni maknanya tepat. Dia tidak terlalu melampau, dia tidak terlalu mengabai. Hadirin mukminin sekalian, membesarkan syiar agama, dia ada beberapa cara. Dia ada beberapa kategori. Yang pertama, kita besarkan syiar agama dengan cara melaksanakan titah suruhan Allah, meninggalkan tegah larangan. Itu syiar agama. Allah tak bagi buat benda tu, kita tinggal. Allah suruh buat, kita buat. Kerana itu sebahagian dari tanda menegakkan syiar agama. Yang kedua, menegakkan syiar agama ni kita membesarkan masa-masa tertentu. Yang Quran sebut, yang Nabi sebut, dalam hari, dalam bulan-bulan ni dia ada masa-masa tertentu yang harus dibesarkan. Contohnya apa? Di bulan kita berada, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram,
Rajab disebut dalam Quran sebagai bulan haram, bulan yang ada nilai tersendiri, bulan yang patut kita tinggalkan segala perkara-perkara mungkar, bulan yang patut kita angkat segala urusan-urusan ketaatan kita banyak dan tingkatkan. Ini maksud kita menegakkan syiar agama. Hari Jumaat dia hari mulia, kita tegakkan, kita syiarkan dia dengan cara apa? Sebab tu dia ada syariat salat Jumaat, ya, supaya tonjol syiar agama. Bulan Ramadan, dia ada bulan kehormatan tersendiri. Hari-hari haji, 10 pertama Zulhijjah dan sebagainya, ini semua hari-hari yang kita angkat kebesarannya dengan cara kita laksanakan segala tuntutan-tuntutan agama. Yang ketiga, membesarkan syiar agama ni ada tempat-tempat tertentu yang Quran, yang agama, yang Nabi angkat darjatnya. Seperti masjid, dia berbeza dengan tempat lain. Seperti Masjidil Haram, seperti Makkah, Madinah, dia ada nilai tersendiri. Yang sudah tentu apabila kita berada di tempat-tempat ni, dia berbeza dengan kita berada di tempat-tempat lain. Kita kena ada tata cara dia, kita kena ada adabnya. Adab di masjid berlainan dengan kita berada di tempat lain. Sebab tu Nabi larang masjid ni jadi macam market, rayuh rendah, urus niaga dilaksanakan. Nabi larang sebab tak mau nak bagi beza masjid-masjid, pada dia ada nilai yang tersendiri. Hadirin mukminin sekalian, sementara yang keempat, membesarkan syiar agama ni, iaitulah pada perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, seperti contoh mushaf Al-Quran, seperti apa, tokoh-tokoh agama, para ulama, dia ada kedudukan tersendiri yang patut untuk kita kita angkat darjatnya, kita hormat, kita berikan penghormatan. Benda-benda yang berkaitan dengan macam contoh janggut. Janggut satu syiar agama yang Nabi sebut dalam hadisnya. Maka kita hormat bukan bermakna sampai ke peringkat hulu kita, tidak. Hormat maknanya kita anggap ia sebagai satu sunnah dan kita berusaha untuk menegakkan sunnah itu. Ini maksud kita ta'zim, membesarkan syiar-syiar agama. Jadi hadis yang kita rangkumkan dalam tajuk yang pertama ni berkaitan dengan tata cara interaksi kita dengan syiar-syiar agama. Kesimpulannya ialah kita dituntut untuk membesarkan syiar agama tetapi dengan garis dan ruang lingkup yang diajar. Jangan sampai kita terlalu melampau sampai kita bawa kepada unsur-unsur penyembahan, dan jangan pula sampai mengabai sampai kita tak peduli langsung, bahkan menghina pula syiar-syiar agama, menghina pula, itu tak mau, itu dia jadi mazhab mengabai. Jadi mukminin sekalian, tajuk yang kedua, fi adabit ta'amuli ma'as sahabati ridwanullah alaihim ajma'in. Hadis-hadis berkaitan dengan adab dan tata cara interaksi kita dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi. Sahabat ni maksud sahabat kawan. Tapi bila kita sebut dalam hadis dalam bahasa sahabat, dia merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun ada sahabat, kawan kita sahabatlah. Tapi bila kita baca hadis, bila kita baca ni, kita sebut sahabat, para sahabat, merujuk kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tata cara dia. Walaupun kita tak pernah jumpa dengan sahabat, kita tak jumpa, sebab sahabat ni generasi yang jumpa Nabi. Tak ada siapa di kalangan kita jumpa sahabat. Kalau dia main dakwah, kita dia pernah jumpa sahabat, oh hebatlah, dia tabi'in lah. Tak ada orang tak pernah jumpa sahabat, melainkan generasi dulu. Tapi walaupun kita tak jumpa, tak sempat bertemu dengan para sahabat, kita ada kaedah dia bagaimana kita interaksi dengan mereka. Lalu hadis-hadis yang dibawa oleh Nabi ini menceritakan tata cara dan kaedah kita berhubungan dengan para sahabat. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fawallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Hadis sahih, riwayat dari Imam Muslim.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mencaci sahabatku. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci sahabatku. Nabi ulang dua kali. Ya, abang kata berat ni. Jangan kalian memaki, memaki hamun, mencaci kata tak elok kepada sahabat-sahabat aku. Fa wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang nyawaku di bawah kekuasaannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaba, kalau di antara kalian menginfakkan harta emas sebesar bukit Uhud. Kalau kita ni, derma kita ni mah besar bukit Uhud. Bukit Uhud ni kalau tuan-tuan pergi Madinah tengok, besar mana? 7 kilometer panjang dah. Besar. Kalau Nabi kata, kalau hampa derma mah besar bukit Uhud, ma adraka mudda Uhudin wala ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Nak timbang nilai hampa dengan sahabat, tak sama. Tak sama perbandingannya. Kalau hampa boleh derma sebesar bukit Uhud mah, tak sama dengan apa yang dikorbankan oleh para sahabat. Separuh pun tak sama. Bukan kata sebesar bukit Uhud, separuh pun tak akan sama. Kerana pengorbanan dan perjuangan generasi sahabat Nabi luar biasa. Luar biasa. Kemudian satu hadis lain, riwayat dari Abdullah bin Az-Zubair, anna rajulan minal ansar khasama Az-Zubair fi shirajil harrah allati yasquna biha an-nakhl. Faqala al-ansari sarrihil ma'a yamur, fa'aba alayhi فاختصم عند رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر قال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حديث صحيح رواية نغي ابن ماجه. عبد الله بن الزبير cerita. عبد الله بن الزبير kata, satu hari ada seorang sahabat Nabi lelaki di kalangan orang Ansar, orang Madinah. Dia telah berbalah dengan ayahnya Az-Zubair bin Al-Awwam. Ni anak cerita ni. Hadis ni daripada Abdullah bin Az-Zubair, anak kepada Zubair bin Awwam. Dia kata, satu hari orang Ansar dia telah berbalah dengan ayah aku. Balah pada tajuk apa? Tajuk kebun. Depa ada kebun yang berdekatan, tetapi saliran air ni dia lebih dekat kepada kebun milik Az-Zubair. Menyebabkan seorang lelaki dari kalangan Ansar tak puas hati. Tak puas hati kerana seolah-olah Zubair ni kebun dia menyebabkan air lambat sampai kepada kebun milik lelaki Ansar ini. Maka mereka berbalah. Bila berbalah, mereka bawa kes ini jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila bawa balah sampai tak jumpa keputusan lah. Orang Ansar ni kata, ayah bagi laluan dekat aku, Zubair kata tak mau dan sebagainya. Akhirnya dia bawa kes ni jumpa dengan Nabi. Bila bawa kes jumpa dengan Nabi, maka Nabi putuskan. Kata Nabi, isqi ya Zubair summa arsilil ma ila jarik. Wahai Zubair, kamu guna ayah ni untuk kebun kamu, kemudian dah habis, salurkan, salirkan ayah tu sampai kepada jiran kamu, kepada yang sebelah ni. Itu cara penyelesaiannya. Bila Nabi putuskan macam tu, sahabat Ansar ni sudah tak puas hati. Faghadibal Ansari, dia tak puas hati, marah. Lalu dia kata dengan suara kuat. Dia kata, ya Rasulullah, an kana ibn ammatik. Wahai Rasulullah, keputusan yang tuan buat ni sebab ni anak Az-Zubair ni sepupu kamu kah? Buat ni sebab Zubair ni sepupu. Aku tak ada apa. Kan dia orang Ansar. Zubair ni siapa tuan-tuan? Az-Zubair bin Awam, dia ada banyak hubungan dengan Nabi melalui pelbagai jalur. Antara yang pertama,
Mak dia adalah mak menakan Nabi. Mak dia adalah Safiyyah binti Abdul Muttalib. Mak menakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna dia sepupu Nabi melalui jalur mak Nabi. Mak menakan Nabi. Safiyyah tu dua beradik dengan ayah Nabi. Mak menakan Nabi Safiyyah namanya. Dua beradik dengan ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini hubungan yang pertama. Zubair bin Awam juga dia ada hubungan melalui jalur ayah dia. Iaitulah Al-Awwam, dua beradik dengan isteri Nabi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Al-Awwam ini walaupun tak masuk Islam dan dia meninggal sebelum dari zaman Islam, dia adalah dua beradik dengan Khadijah. Dia dua beradik dengan Khadijah. Maksudnya dia ada hubungan melalui jalur Khadijah. Dan lebih dari itu, Az-Zubair berkahwin dengan Asma binti Abi Bakar. Sementara Nabi berkahwin dengan Aisyah binti Abi Bakar, adik kepada Asma. Maknanya dia sepupu, dia juga birah Nabi, dia banyaklah hubungan dia. Bahkan dia di antara sahabat Nabi yang kanan. Jadi bila Nabi putuskan macam tu, Nabi kata, Zubair, kamu guna dulu ayak tu, dah selesai, bagi kat jiran. Sahabat yang Ansar ni tak puas hati. Dia kata seolah-olah Nabi ni buat tindakan menyebelahi adik-beradik dia. Maka Nabi SAW apa reaksinya? Fatalawwana wajhu Rasulillah SAW. Berubah muka Nabi. Rubah ni makna kata Nabi macam marah. Reaksi Nabi macam, ini sudah komplain ni. Maka kata Nabi SAW, ya Zubair, isqi summa ihbisil ma hatta yarji' ila al-jadar. Zubair, kamu guna ayak ni, selepas dah selesai, tahan, tak payah bagi kat dia. Dah aku buat keputusan awal tak puas hati, dia kata kalau macam tu, Zubair kamu guna aja. Habis kamu guna, tak payah bagi kat dia. Biar ayak tu patah balik kepada tempat asal dia. Sehinggalah Zubair kata, inilah peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman sehingga mereka menjadikanmu mengadili apa yang mereka perselisihkan di antara mereka, dan mereka tidaklah mendapati dalam diri mereka kesulitan daripada apa yang engkau putuskan, serta mereka menyerahkan diri mereka dengan sebenar-benarnya. Ayat tu cerita kata, keputusan Nabi ni bila Nabi buat, ikutlah. Keputusan bila Nabi putuskan, ikut. Jangan nak pilih ni, nak pilih ni. Sebab Nabi putuskan. Dan sudah tentu, keputusan yang Nabi buat berdasarkan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ni dia nak cerita, selain daripada kehidupan para sahabat, dia nak sebut, sahabat, ya, mereka manusia. Mereka tak terlepas daripada kesalahan dan kesilapan. Mereka bukan maksum seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kedudukan mereka itu berbeza dengan kita. Walaupun mereka tak maksum, mereka buat silap, mereka buat salah, bahkan ada yang terdedah dengan dosa, tapi depa tak sama dengan kita. Ya, depa ada kedudukan yang tersendiri. Kemudian ada satu hadis lagi yang agak panjang, hadis ni rangkumannya cerita dari seorang tabi'in. Bila dia mai, dia jumpa dengan sahabat, dia kata kat sahabat ni, kalaulah aku hidup zaman Nabi, beruntung. Lebih kurang macam tu lah dia kata. Mana seolah-olah dia macam menyesal bila mana dia ditakdirkan untuk bertemu dengan Nabi. Maka sahabat yang dengar pada waktu tu namanya Al-Miqdad Ibn Aswad. Sahabat ni kata, apa cakap macam tu? Lalu sahabat dia pun syarah panjang bahawa kemungkinan apa yang Allah tetapkan tu dah beruntung dah. Kerana kata sahabat ni, berapa ramai orang yang mereka sempat jumpa dengan Nabi, mereka adik-beradik Nabi, tetapi mereka tak dapat hidayah. Mereka tak dapat hidayah. Itu lebih besar musibahnya daripada kamu yang tidak sempat bertemu dengan Nabi, tapi kamu dapat hidayah. Bayangkan, ada adik-beradik Nabi yang terdekat, Abu Lahab. Abu Lahab ada beradik Nabi yang terdekat, pak menakan Nabi, yang ketika mana Nabi dilahirkan, antara orang yang paling seronok dengan kelahiran Nabi, Abu Lahab. Seronok ni buat kenuri. Buat kenuri ni bukan sikit-sikit. Dalam sebahagian riwayat sirah kata apa? Dia tumbangkan 100 ekor unta. 100 ekor unta, jenuh kenuri satu negeri. Panggil semua orang. Sebab seronok dengan kelahiran anak menakan baru.
Tapi bila anak menakan jadi Nabi, dialah orang pertama yang maki, yang kutuk, yang tolak dakwah Nabi. Sehingga dia kata, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Quran turun ayat, tabbat yada abi lahabin watak. Celaka kedua-dua tangan Abu Lahab. Sampai hari ini kita baca ayat tu. Ini adik-beradik Nabi. Bertemu dengan Nabi, tengok muka Nabi, hidup dengan Nabi. Maka kata Miqdad bin Aswad, kamu patut bersyukur. Kerana walaupun kamu tak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kamu lahir dan dapat nikmat yang lebih besar, iaitulah nikmat hidayah. Dan sebab itu kita, walaupun kita tak bertemu dengan Nabi, tapi kita dapat nikmat hidayah, alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Dan jasa Nabi itu kita ungkapkan ucapan terima kasih dengan kita memperbanyakkan salawat dan salam kepada junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin sekalian, di antara pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ialah kedudukan para sahabat ada istimewa yang tersendiri. Sahabat secara umum mereka ada kedudukan tersendiri. Kemudian dari sahabat-sahabat yang ramai ni, dia ada pula tingkat masing-masing. Ada sahabat yang kanan paling atas, 10 orang yang dijamin syurga. Ada sahabat yang ahli Badar, ada istimewanya. Ada sahabat yang terlibat dengan Bai'atul Ridwan, mereka ada kedudukan tersendiri. Ada sahabat masuk Islam agak lewat, maka kedudukannya di kalangan sahabat dia mungkin rendah sikit. Tapi walaupun begitu, umumnya pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah ialah menganggap sahabat adalah udul. Kesemuanya mereka adil dan mereka ada kedudukan yang istimewa di sisi Nabi, di sisi agama. Maka sebab itu, bila kita interaksi dengan para sahabat, kita sebut radiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah meridai mereka. Radiyallahu anhum ni gelaran yang untuk sahabat. Untuk kawan kita, untuk ayah kita pun kita tak boleh kata. Bukan tak boleh kata, tak sesuai kata. Kata boleh tapi tak sesuai. Radiyallahu anhu tu kita gunakan untuk siapa? Untuk ayah kita, kita kata. Untuk tok guru kita, tak sesuai. Kerana dia gelaran istimewa, doa istimewa yang kita sertakan apabila kita sebut para sahabat. Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu. Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Sahabat tak kira tua ke, muda ke, hidup dengan Nabi panjang ke, pendek ke, berjuang lama mana, masuk Islam awal lewat, semua kita sebut radhiyallahu an. Moga-moga Allah meredai mereka kerana kedudukan mereka sangat istimewa. Sebab tu kalau kita baca kisah-kisah sahabat, perjuangan mereka, kalau kita nak ukur dengan perjuangan kita, Allah, jauh lah. Jauh lah. Habis tu baca apa? Untuk kita ambil semangat, untuk kita ambil motivasi. Nak jadi macam mereka ni belum tentu, bahkan mungkin tak mungkin untuk jadi. Jauh. Selalu orang bagi contoh tentang semangat infak Abu Bakar As-Siddiq macam mana. Sampai dia hanya, bila Nabi tanya tinggal apa dekat anak isteri, dia kata Allahu wa Rasuluh, tinggal Allah dan Rasul. Kita pun tak disuruh sampai peringkat macam tu. Bagi derma sampai tak ada apa, kita tak disuruh. Tapi nak cerita tahap pengorbanan sahabat luar biasa. Bagaimana depa ni dengan Quran, bagaimana depa dengan kehidupan Nabi, oh luar biasa. Seorang sahabat nama dia Sabit ibn Qais radhiyallahu anhu. Sabit ibn Qais adalah khatibun Nabi. Dia adalah juru bicara Nabi, juru cakap rasmi. Makna dia orang Madinah, dia bila ada delegasi luar mai jumpa Nabi, bila depa bagi ucapan, Nabi nak balas balik, Nabi akan minta ni, antara orang yang biasa cakap adalah Sabit ibn Qais, juru cakap Nabi. Memang dia suara lantang, dia suara kuat. Dia orang yang mampu berpidato dengan rentak yang sesuai. Satu hari Nabi tengok dia tak ada di masjid. Banyak waktu dah ataupun banyak hari dah cari sahabat ni tak nampak. Maka Nabi minta sahabat-sahabat pergi cari. Kok-koklah dia sakit ke, dia demam ke, dia apa, pergi tengok di rumah. Kok kena kuarantin ke, pergi tengok di rumah. Dan itu kebiasaan Nabi. Nabi ni bila dengan sahabat-sahabat dia, bila sahabat-sahabat tak ada, tak nampak, Nabi akan cari.
Dia minta sahabat-sahabat lain pergi cari Sabit Ibn Qais. Mereka pun pergi. Bila sampai di rumah Sabit, mereka tengok-tengok, eh, Sabit ada, dia elok. Mereka pun tanya khabar dia, tanya pasal apa tak pergi mana Rasulullah cari banyak hari dah. Maka kata Sabit Ibn Qais, halak. Habis, aku ni dah binasa dah. Pasal apa? Sahabat-sahabat heran, pasal apa binasa? Kata Sabit, 2-3 hari lepas bukankah ayat Quran turun? Yang Allah sebut, Allah sebut tentang larangan, wahai orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharulah. Wahai orang beriman, jangan kamu angkat suara depan Nabi, jangan sembang kuat. Kalau kamu buat juga, amalan kamu sia-sia. Jadi Sabit kata, ayat Quran tu cerita kata orang yang cakap kuat depan Nabi, amalan sia-sia, jadi ahli neraka. Aku binasa, rosaklah aku sebab aku suara kuat dan aku cakap depan Nabi memang suara kuat. Kerana dia memahami Al-Quran tu tuju kat dia. Ha, ni istimewanya para sahabat. Dia faham ayat tu tuju kat dia. Sedangkan ayat tu tak ada lagi pun, tak, dia pun tak tanya siapa lagi huraian tentang ayat tu. Tapi bila turun ayat tu, dia rasa ayat tu tuju kat dia. Maka dia tak pergi mana, duduk di rumah. Sehingga sahabat-sahabat balik report kat Nabi, ya Rasulullah, Sabit ni duduk ada, sahabat kita ni duduk ada di rumah, tak pergi mana pun, sihat elok. Cuma dia berasa ayat ni tuju kat dia. Betul kan macam tu? Maka Nabi kata, dak, pergi panggil dia dan bagi tahu dia ahli syurga. Dia tak terlibat pun, ayat ni tuju kat orang lain. Kelompok orang yang suka menyakitkan hati Nabi, sembang pi rumah Nabi, lepas tu buat raya rendah, tak hati nak balik. Ayat tuju maksud tu. Bukan suara kuat, suara nyaring. Kerana memang suara dia nyaring. Sebab tu Nabi lantik dia jadi pemidato, jadi juru cakap rasmi. Jadi pergi beritahu kat dia, kata dia ahli syurga, tak ada kena mengena dengan ayat ni. Ini satu kisah contoh, nak abang kata kehidupan para sahabat. Bagaimana mereka rasa ayat Quran bila baca, turun, tuju kat dia. Mereka tak ukur orang lain. Mereka tak jengkai ayat ni, dia ni ya, dia ni ya, yang kata amalan rosak orang kawan ni. Tak, itu bukan sikap sahabat. Sahabat sikap mereka, mereka merasakan ayat itu tuju kepada diri mereka. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah, sebab tu bila kita baca, kita lintah nama-nama sahabat, kisah-kisah sahabat, kita menghormati mereka, kita meletakkan mereka pada tempat yang tersendiri, dan jangan sama sekali untuk kita terlibat dalam mencaci dan memaki hamun para sahabat. Mungkin kalau kita baca kitab-kitab sirah sahabat ni, mungkin kita akan jumpa kisah-kisah yang kita tak berkenan. Lalu dengan kisah-kisah yang macam tu, akhirnya kita bawa kepada ringannya lidah kita memaki para sahabat. Jangan. Jangan. Ha, walaupun kita mungkin tak berkenan dengan, tapi tak payahlah, simpanlah nanti je. Ha, kita baca. Bahkan banyak riwayat-riwayat sirah yang kadang-kadang dijulingkan. Faktanya macam lain, tapi dijulingkan dan digambarkan sahabat ni punya teruk. Digambarkan macam mana Abu Musa Al-Ash'ari, seorang sahabat kanan Nabi, digambarkan sebagai dia seorang kaki kecoh. Ha, dia seorang kaki kecoh. Ha, orang yang tak apa nak pegang dengan janji. Ha, apa, Amr ibn As. Digambarkan Amr ibn As ni kaki putak belik. Ha, kalau kita baca kisah-kisah pertembungan sahabat, kan ada zaman yang bertembung di kalangan para sahabat, kem pihak ni dengan kem pihak ni. Bila kita baca ni, kalau kita tak buat penilaian yang jelas, akhirnya kita membawa kepada kita mudah untuk memaki hamun para sahabat. Sebab tu hati-hati dengan para sahabat, jangan sampai kita terlajak, kerana mereka ada kedudukan istimewa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis tak ada, ada dulu seorang guru saya almarhum Dr. Mustafa Deep Al-Bugha rahimahullah. Ketika ditanya, orang tanya dalam kelas tentang pertembungan sahabat ni, tentang dia ni macam mana, dia ni berjaya ke ataupun masuk dalam kelompok yang gagal, sahabat ni, dia sebutlah nama sekian-sekian. Jawapan yang diberikan oleh almarhum Dr. Dr. Muhyiddin Mastur ni, Muhyiddin Mastur, bukan Dik Bura, maaf, Dik Bura masih hidup, Mustafa, Dr. Muhyiddin Mastur, jawapan dia, dia kata ayat Quran, dia baca ayat Quran, satu potong ayat Quran dalam surah Al-Baqarah,
Allah Ta'ala sebut tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka umat yang telah berlalu, mereka akan dapat apa yang mereka kerjakan, kamu akan dapat hasil daripada apa yang kamu kerjakan. Kamu duk ukur dia ni jaya ke tak ke, dia ni syurga ke neraka, tu bukan kerja kamu. Mereka dah berlalu. Ha, jadi tak payah kita duk ni sangat. Sebab bimbang-bimbang kita masuk dalam golongan yang Nabi larang tadi. Jangan mencaci dan memaki hamun para sahabat. Dengan kita mengakui para sahabat bukan maksum. Ada salah mereka, ada silap mereka, ada tempat-tempat yang mereka terlajak, ada tempat-tempat yang mereka buat dosa. Tapi mereka tidak sama seperti kita. Kedudukan mereka ada nilai tersendiri di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan dua tajuk yang kita sempat, walaupun banyak lagi tajuk ni, tapi dua saja tajuk yang sempat untuk kita diskusikan pada pagi ini, mudah-mudahan kaedah interaksi dengan syiar agama dan kaedah interaksi dengan para sahabat, kita dapat manfaat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada hadis lepas ni cerita tentang interaksi, kaedah interaksi dengan para malaikat. Ada macam mana kita nak berinteraksi dengan malaikat? Lepas kita tak nampak malaikat dah. Malaikat ni kita tak nampak, tapi ada adab dia, ada tata cara dia. Macam mana kita nak berhubungan dengan para malaikat? Ada tata cara dan ada adab-adab yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada pagi ini serba sikit walaupun ringkas memberikan pengajaran yang baik pada kita, insya-Allah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tersalah tersilap saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-puan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru waj'alna minal ladzina yastami'unal qaul فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.